Lagi ya sama saya di channel Apa Hobimu. Oke, kali ini saya mau bahas handphone Black Shark lagi, tapi full aksesorisnya ya. Jadi semua aksesoris Black Shark yang ada itu nanti saya bahas semua ya ini ya. Jadi full aksesoris Black Shark-nya ini ya, semuanya termasuk handphonenya ya, masuk Black Shark-nya ini kita pasang semua aksesorisnya yang ada ya. Jadi mulai dari ini ya. Ini handphonenya ya, ini Black Shark yang 12 GB. RAM 12, memori 256. Oke. Okay. Ini gamepad yang kiri ya. Ini gamepadnya yang kiri. Oke. Okay. Ini gamepadnya yang kanan ya, gamepad yang kanan. Terus ini casingnya, casing originalnya ya. Jadi kalau di paket pembelian itu memang kalian dapat sebenarnya casing juga, dapat soft case ya, soft case-nya itu dapat memang. Tapi dia keluarin casing hard case-nya yang original itu bisa langsung dipasang, ada railnya dipasang untuk gamepad-nya itu sendiri kanan dan kiri ya. Jadi begitu kalian pasang ini, nanti kalian bisa langsung pasang gamepad kanan dan kiri di handphone Black Shark kalian ya. Oke. Jadi apa aja kelengkapannya itu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya ada satu lagi, itu fan case ya. Jadi casing seperti ini tapi dia ada kipasnya, cuman kebetulan saya cari masih susah ya. Jadi memang dia belum mass production-nya belum. Jadi masih beberapa orang aja yang dapat. Memang di Indonesia udah ada yang punya, cuman dia enggak tahu beli di mana itu ya. Maksudnya mungkin langsung dari luar negeri. Yang tersedia di online shop Indonesia atau offline shop Indonesia hanya masih hard case seperti ini ya. Cuman ini sudah cukup menurut saya ya, karena kalau kalian main game di Black Shark itu nggak terlalu panas sebenarnya ya, apalagi kalian main di ruangan AC itu tidak akan terasa sama sekali panasnya ya, atau dekat kipas angin gitu juga sudah tidak terasa panasnya. Nah mungkin yang fan case itu mungkin buat kalian yang main gamenya di ludicrous mode ya. Jadi yang performanya dibentokin itu yang merah ya, di Shark Space itu kalian main yang merah itu di game yang berat mungkin butuh fan case itu. Cuman saya juga pakai ludicrous juga, tapi di ruangan AC ya, jadi tidak kerasa panas sih. Jadi menurut saya sih belum perlu sih, cuman kalau ada nanti saya mungkin akan coba beli yang fan case itu ya, nanti saya review lagi kalau memang udah ada barangnya. Oke, sementara ini saya mau bahas ini ya. Jadi ini sekalian saya bahas kalau saya main game itu apa aja yang dipakai ya. Yang pertama ya ini ya, handphonenya sendiri saya pakai Black Shark, Black Shark 2 Skywalker ya, yang silver ini, kebetulan yang ice silver.
Saya lebih suka yang silver, kenapa? Karena ya beda aja gitu ya, warnanya lebih keren menurut saya. Kalau yang hitam itu garis-garis lekukannya menurut saya tidak terlihat, tidak terlalu terlihat. Ya kalau ini kan dia terlihat garis-garis lekukannya dari si Black Shark gitu ya, karena saya suka itunya. Oke. Nah, yang pertama casingnya ya. Kalau soft case-nya di video saya yang lalu sudah saya bahas soft case-nya yang bawaan dari kotaknya ya. Kotaknya yang 12 GB yang besar ya, kotaknya yang besar. Itu sudah dapat headset, tapi headsetnya kabel ya, kabel tapi langsung USB Type C. Jadi kalian tidak perlu konektor untuk headset yang dapat di yang RAM 12 ya, yang kotak besar ya. Itu kalian dapat headset tapi langsung tipe C. Jadi langsung tancap ya, langsung tancap karena tidak ada konektor 3,5 mm-nya enggak ada ya. Emang dia tidak ada konektor 3,5 mm. Oke. Jadi kalau kalian punya headsetnya yang 3,5 mm tancapannya pakai kabel, itu di Black Shark di dusnya itu di dalam dusnya ada adaptornya ya, dari 3,5 mm ke USB tipe C ya. Tetap ada dia ya. Tetap dapat. Jadi kalian enggak usah khawatir kalau headsetnya bukan tipe C, enggak ada masalah ya, ada konektornya, ada adaptornya. Nah, kalau saya karena lebih suka pakai Bluetooth jadi enggak masalah ya. Jadi langsung itu. Oke, ini kita coba pasang case-nya yang hard case ini ya. Kalau untuk hard case-nya ini harga di pasaran masih sekitar 350 sampai 400 ribu ada yang jual ya. Kalau yang ada yang lebih murah ya maaf, saya taunya masih segitu. Oke. Ini kita pasang ya. Kita pasang langsung. Pasangnya kayak case biasa sih, langsung dipasang gitu aja ya. Tidak ada yang berbeda untuk di case-nya ini. Sebentar. Oke, saya lap dulu lah ya. Si handphone itu saya lap dulu bagian belakangnya karena setelah itu kan tertutup case ya. Lah pakai baju aja gitu ya. Jadi enggak ada tisu di sini juga, di depan ada tisu. Ini sudah saya lap. Oke, udah bersih. Oke, udah bersih lah ya. Oke, kita pasang casingnya. Nah, pasangnya biasa aja sih ya, langsung kita ini aja. Kita pasang ya satu sisi dulu, sisi atas dulu mungkin ya karena ada kameranya. Udah, yang kedua di sini langsung ditekan aja. Bentar ya. Oke, gampang masangnya kayak pasang casing biasa lah. Oke, udah kepasang ini ya. Memang di sini nih railnya untuk pasang gamepad kanan dan kiri. Oke, tampilan dari belakang seperti ini. Cukup seksi dan keren. Kalau hitam ya otomatis ini hitam semua ya. Udah kelihatan ininya. Ini hitam semua. Ini juga kalau yang hitam ya ini hitam ya. Ini karena silver jadi ini dia silver. Oke. Oke, gini tampilannya. Oke, sekarang kita pasang gamepad-nya. Gamepad yang sebelah kiri dulu. Oke, ini masangnya langsung aja gini. Ini ada tempatnya, railnya sudah. Ya, ini ada di sini juga ada titik penguncinya ya, ini dia. Oke, langsung kita pasang sampai bunyi klik gitu ya. Kita dorong aja. Nah, klik. Kalian dengar apa enggak kliknya? Oke, ini tampilan kalau hanya pakai satu gamepad sebelah kiri ya. Satu gamepad sebelah kiri tampilan seperti ini. Oke, lalu kita juga pasang gamepad yang kanan ya. Oke, masangnya sama. Langsung disurungin aja di sini ya, sampai bunyi klik. Oke, ya. Sudah ya. Kanan kiri, gamepad kanan kiri. Ini trackpad. Ya, ini layar sentuh trackpad ya dia. Oke, ini tombol-tombolnya, ini tombol-tombol, ini joysticknya ya. Oke, jadi tampilannya kalau dari belakang seperti ini ya, gaming banget ya. Jadi memang logo Black Shark di sini tertutup ya, nggak kelihatan memang. Tapi kalau main game juga kita saya matiin karena baterainya kan juga pengaruh ya.
Oke, tapi di sini masih ada lampu. Di sini masih kelihatan lampu ya. Masih bisa kelihatan di sini lampunya, nanti bisa nyala juga ini. Kanan kiri sama di sini masih nyala, masih kelihatan. Oke. Ya, jadi tampilan seperti itu ya untuk Black Shark 2 Skywalker full aksesoris ya. Oke, Black Shark 2 Skywalker full aksesorisnya. Seperti itu ya. Untuk main game kayak gini ya, kayak kalian main Nintendo Switch lah, mirip ya. Ya. Nah, ini trackpad-nya. Ya, ini untuk joysticknya, kanan kiri bergeraknya untuk karakter ya. Ini trackpad itu untuk view-nya ya. View-nya ganti apa? Lihat view-nya. Oke, untuk fungsi-fungsi ini kalian tinggal pencet. Misalnya dinyalakan. Nah, ini nyala ya. Nyala, ini nyalainnya sama kanan kiri. Oke, jadi untuk Black Shark ini dia bisa connect ke 5 perangkat Bluetooth ya. Jadi connect 1, 2 sama headset itu baru 3. Jadi masih kalian masih bisa connectin 2 perangkat Bluetooth lagi. Jadi dia bisa terima connect ke 5 perangkat Bluetooth ya. Oke. Nah, ini kalau untuk mapping ini kita tidak perlu aplikasi tambahan, kita hanya tinggal klik segitiga ini, dia akan memapping tombol-tombol ini di game kalian ya. Atau kalian juga bisa masuk ke Shark Space-nya ya. Oke, kita coba masuk ke Shark Space-nya seperti ini. Ya. Nah, ini masuk ke Shark Space-nya ya. Nah, kalau udah masuk Shark Space, dia bisa setting gamepad ya, ini di sini bisa setting gamepad. Nah, ini. Ya, ini gamepad kiri bisa disetting di sini. Gamepad kanan juga bisa disetting di sini, ada indikator baterainya ya kalau yang kiri tadi. Ya, yang kiri ini baterainya, indikatornya masih sini. Untuk yang kanan sudah lebih sedikit ya. Oke. Oke, jadi kalian bisa setting semuanya langsung dari aplikasi bawaan si Black Shark itu ya. Jadi emang HP ini kan dikhususin untuk main game ya. Jadi semua kebanyakan fitur di dalamnya itu fitur-fitur gaming ya. Jadi semuanya gaming. Oke, kalau gini kan udah kayak mirip-mirip itu ya, Nintendo Switch ya, kanan kirinya gitu pakai modul joysticknya gitu. Oke, ya, itu aja bahasan saya untuk aksesoris, full aksesoris Black Shark Skywalker, Black Shark 2 Skywalker. Buat teman-teman, tolong dibantu subscribe, klik subscribe yang di bawah ya. Yang udah subscribe langsung, terima kasih buat kalian udah nonton video saya. Tungguin video-video saya yang lain membahas aksesoris gaming, macam-macam ya. Jadi ada headset juga dan lain-lain. Oke. Okay.